Oke guys, balik lagi channel gue Kristu, kita channel GSL guys. Sekarang ini spesial pakai telur nih karena bias gue canyol itu lagi birthday. Gue mau ucapin dulu selamat ulang tahun buat PCY alias canyol alias CY, banyak aliasnya guys ya. Nah ini salah satu bias gue, kenapa gue suka sama dia karena dia multi talented banget guys ya. Dia bisa main gitar, intinya dia bisa main instrumen guys. Orangnya kompetitif, orangnya tuh positif vibe. Terus sekarang kan lagi wamil kan guys ya. Kapan pulang by the way guys? Kalian bisa jawab pertanyaan nih para XOL nih guys ya. Ini ada dikasih link nih guys, ada dua link guys. Mungkin gua akan react dua video guys di sini. Dia Growl remix A Song of Mesa. Mesa musical. Oh, ini acara drama musikal guys ya, yang jelas guys. Jadi gua tahu dia pintar acting karena dia film dia waktu itu guys ya. Terus sekarang gua akan react sebelum kita mulai, kita intro guys. Cepat. Ceplok. Oke guys, ini seharusnya nggak salah lah guys, ini teman-teman yang kasih juga guys ya. Ini dari uploadan dari Power of Music guys. Oke, Canyol performing Growl remix as Laman. Oh, dia berperan sebagai Laman ya in his musical A Song of Mesa. Nama judul musikal itu A Song of Mesa with his group Meteor. Ah, ini gua nggak tahu juga guys ya. Oke, kita langsung aja guys. 1, 2. Ceplok. Oh, lagu favorit lagi guys, Growl guys. Sika Canyol. Lah, lo kok ada komentator yang gini guys? Komentari gini. Born to be a star. Ini EXO apa? Dancer. Oh, dancer guys ya. Mungkin rekan-rekannya di militer guys ya, gue gak tau juga guys. Tapi ini dancer kayak guys ya, gerakannya flawless gitu guys, asik. Oh, ini Canyol guys. Oke, okay, let's go Canyol. Setau gue Canyol tuh partnya di lagu Growl tuh hanya di rap guys ya, sisanya tuh adlib-adlib kayak oh yeah, babla, begitu-begitu guys ya. Asik, Canyol paling depan guys. Let's go. Tuh, penampilan Canyol sekarang ponian guys ya. Dia kayak fans gua guys, David Beckham guys, sering ganti-ganti warna guys ya. Sama model rambut guys. Secara mukanya itu juga secara struktural apa bisa juga untuk ganti warna sama ganti rambut guys ya. Sedap, Canyol. Gila nih, legend banget nih lagu guys ya. Emang juga Growl tuh lagu-lagu yang banyak di cover sama orang juga guys, dibikin versi beda-beda guys. Emang nih lagu emang the best guys. The best. Oh, ini dia bagian dia. Oke, okay, ada dancing. Ini by the way, ini enak banget guys. Sound stagingnya guys, nih operatornya sabi juga guys. Gue suka aja gitu panningnya. Ini gue udah tau aransemen gini guys. Brass section gitu guys ya. Enggak, gue salut sama dia guys. Dia tingginya kan hampir 190 guys. Tapi kalau secara di Google katanya cuma 188-189 guys. Ini kayak lebih tinggi guys. Apalagi ini badannya slim banget. Terus untuk ukuran orang tinggi kayak begini guys, untuk ngedance, ya gue tinggi, tapi gue gak bisa ngedance kayak, ya keberatan badan juga kali ya. Tapi dia, gue suka sama cara pola disiplin dia untuk fokusin ke arah-arah bidang-bidang yang dia dalemin guys ya. Dan semua dia nailed it banget guys. Asik. Tuh, kelihatan guys ya. Tuh, dia paling tinggi guys. Waduh, gila serius. Ini untuk musical banget guys. Karena musiknya, balance-nya, mixing-nya enak banget juga ini guys. Enak banget buat didengar. Hey. Oh, groovy, funky. It's oh battle. Itu gerakan yang mundur-mundur itu juga asik guys, asli. Growl tuh gue hampir tahu gerakannya semua guys. Secara gue nonton terus. Ah.
Ya sih guys ya, kalau ngebahas lagu Growl tuh emang masuk kategori legend kayak guys ya. Walaupun gue baru denger dari tahun lalu lagu Growl tuh guys, tapi menurut gue emang ini lagu sangat catchy, aransemen sederhana tapi sound berlimpah. Mereka punya suara-suara tuh kalau ngebahas masing-masing member tuh suaranya kan gokil guys ya. Pecahan-pecahan waktu itu masih ber-12 guys ya. Masih ada si apa Chris, Luhan sama kan Chris, Luhan. Nah lo ketinggalan satu, nanti gue ingin gue sebutin ya guys, ceplok. Asik. Oi, klavinet. Asik canyol tuh gerakannya masih. Sedap sih. Ini maksudnya apa nih guys? Ini versus itu poinnya maksudnya. Ini acara apa sih sebenarnya guys? Wes, ini dia. Ini gue gak tau bahasanya guys ya, tapi kalian itu patahan-patahan rapnya dia guys. Ini dia seharusnya dia nyiptain rap lainnya ya guys ya. Sabi sih. Seharusnya ini bagian K ya. Asik. Hah? Abis? Enggak kan? Oh potong semua ya part-part ya. Sedap sih Cak Jol sih. Awet muda nih manusia ya guys ya. Dia kelahiran tahun berapa guys? Meteor. Itu gerakannya sih guys. Growl tuh legend. Asli. Bam bam. Seharusnya kayak terakhir ya. Masih ada guys. Hehe. Oh no, top stage nih. Ini takutnya gue sakit hati di belakang ini guys. Gokil sih ya guys ya. Ini gue lanjutin aja guys ya. Canyol langsung. Yang ini gue gak mau basa-basi. Langsung nih Canyol masih di tempat yang sama. Mesa, apa? Mesa Performance. A Song of Mesa Musical. Jadi kita langsung react aja guys. Canyol seperti apa guys. Let's go. Tanpa basa-basi guys. Ini ada ini scene yang berikutnya kali ya. Tapi kok gak ada suara ya? Ini suara ada kan? Gak gue mute? Enggak kok. Oh dia baru mulai. Dia seneng pakai baju kotak-kotak by the way guys ya. Di beberapa konser juga. Keren lagi. Ekspresi dikasih liat dong. Ini kan dia lagi acting gitu. Awet muda nih. Gokil. Awet muda dia guys. Oh gila guys. Respect sih gue. Wow oke okay. Makin luas guys ya. By the way, ini cerita tentang apa sih guys, musikal gini guys? Jujur gue belum nonton guys. Hah? Habis enggak kan? Oh belum, masih lama. Ini ada suaranya, pelan banget yang ini guys. Eh nyanyi dia guys. Oke suara lembut suara guys, suara-suara Disney gue bilang guys. Aja suaranya enak lagi, rese banget. Wow, oke nih nyanyi. Tentang apa nih guys? Cerita lagi dia lagi ngapain nih? Wow. Color vokalnya gue suka sih emang.
Aja sore enak guys. Tanjol. Pitch-nya bagus guys. Itu falas gak sih? Coba, sorry guys. Kayak falas dikit ya. Ini live ya guys ya. Wow. Oke, dynamic-nya bagus guys. Kok ada suara cewek? Kok ada suara ceweknya guys? Oke, pitch-nya bagus. Oke. Rasanya dapat guys ya. Rasanya dapat. Nice. Oke, Chanyo. Oh iya benar ada cewek duet ya. Apakah dia Meisa, guys? Cewek cowok sih? Oh, cowok ya? Iya lo, Chanyo, raksasa banget, gede banget. Oke, di sini ada ambience headphone, microphone juga, guys ya, capture. Jadi itu clap-nya aja kedengeran tuh, guys. Cahaya lu tinggi banget, buset. Iya, 190-an deh kayaknya, guys. Tapi mukanya emang muka-muka ini. Ya, ilah, buset deh, buset. Gua pause dulu, guys. Sadis amat motongnya, guys, buset. Tapi ini cuplikan, guys ya. Gua gak tau nih musicalnya tentang apa ceritanya, guys ya. Terus apa durasinya berapa lama gue nggak tahu banget, tapi yang pasti gue ngucapin sekali lagi ulang tahun buat Chanyol guys, yang keberapa gue juga nggak tahu, teman-teman mungkin kasih informasi di bawah guys. Tapi kalau gue ngebahas tadi dia drama musikal, dia sekarang solo karir guys ya, teman-teman EXO-nya nggak ada, tapi dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa juga guys, membuktikan dengan suara yang masih oke. Terus apa dance-nya juga makin luas, rambutnya, mukanya awet muda, gila guys, gokil nih guys Chanyol guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan comment this video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Sign out, bye-bye.